merdeka, merdeka tanahku. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga punya kekayaan alam di lautan, begitu juga banyak yang juga terlepas. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan dan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Karena ini terutama saya yang sudah mulai sejak usia saya. Untuk itu, mari kita sama-sama bagaimana caranya kita mewariskan negara ini
kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita hanya sekedar mendengar nama Indonesia saja. Tapi bagaimana kita mewariskan negara ini dengan sebaik-baiknya? Dilakukan dengan menggunakan lomba-lomba dan pagelaran musik. Secara filosofis, apa yang kita dapat dengan acara-acara tersebut? Marilah sekarang kita merenung. Marilah kita sekarang bagaimana kita menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan. Di samping itu, kita juga tidak tahu kapan COVID ini akan selesai. Tentunya Bapak dan Ibu guru terutama mohon maaf untuk mengikuti upacara ini. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga sakitnya cepat sembuh. Bagi yang punya keperluan dan hajat, mudah-mudahan segera dilonggarkan atau dimudahkan dalam melaksanakan apa yang dia kerjakan pada kesempatan. Dan nantinya mohon maaf bila terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka, pasukan disiapkan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kenikmatan tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, ya Tuhan yang maha bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk mengiringi langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami agar kami dapat menampak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, ya Tuhan yang maha melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, dengan kudrat dan ridho-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya.
Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat hukum Bapa-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kami, serta dosa-dosa kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75.